Hai teman-teman semua, balik lagi bersama saya Mr. Sharing. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing, yaitu bagaimana caranya memasang foto profil di Linktree ya. Misalnya di sini. Nah, di sini kan Linktree kita belum menggunakan belum ada foto profil ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya akan bahas bagaimana cara memasang foto profil di Linktree kita. Tujuannya adalah supaya terlihat lebih keren, lebih bagus dan atau lebih profesional apabila teman-teman Instagramnya untuk berjualan atau bisnis online ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita masuk dulu ke Google Chrome ya, ataupun browser yang lainnya juga bisa ya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, kemudian kita klik Linktree. Nah, maka akan muncul, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Oke, kita klik saja. Kemudian bagi teman-teman yang sudah punya akun, itu silahkan login saja langsung ya teman-teman ya. Bagian yang ini, already have account, yang ini ya teman-teman, kalau sudah punya akun ya. Kalau yang belum silahkan daftar dulu. Oke, kita klik. Kemudian masukkan username dan password kita. Nah, di sini saya skip, langsung masuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di situs web Linktree. Nah, apabila teman-teman sudah masuk, teman-teman silahkan klik yang bagian affiliates, yang ini ya teman-teman, yang sebelah links. Yang ini. Teman-teman klik saja. Tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini ada yang namanya profile. Nah, di sini ada profile, ada fix and image dan remove. Teman-teman silahkan klik fix and image. Tuh, kemudian teman-teman sudah masuk ke galeri. Teman-teman silahkan pilih saja foto mana yang ingin teman-teman gunakan sebagai profil di Linktree. Nah, misalnya sebagai contoh saya menggunakan yang ini. Kemudian klik selesai. Kemudian sudah oke, sudah masuk ya. Kemudian kita klik save. Ini ya teman-teman, di sini. Klik save. Kemudian klik upload. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil menambah foto profil di Linktree ya teman-teman ya. Jadi untuk membuktikannya apakah sudah berhasil atau belum, jadi kita masuk ke bagian Instagram tadi ya. Oke, ke Instagram dulu. Nah, masuk ke Instagram ya. Jadi kita klik lagi linknya. Nah, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman ya, Linktree saya sudah ada fotonya. Nah, oke teman-teman, saya rasa sekian saja informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.